Oke, selamat siang buat sahabat Gres ya. Kali ini kita akan mereview pesanan dari Mas Endro Nuryati dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Pesannya ini bocah bulbuk WTP. Kita menggunakan peluru Hercules ya. Jarak tembak 25 meter. Kita cek dulu, ini ada bidikan kecil satu, bosku. Oke, lubang ya, bos. Mantap. Kita cek ulang. Wis emang mantap. Mantap. Ya, lubang. Perkenaan sangat baik, sangat bagus. Masih di area yang sama. Perkenaannya hanya titikan-titikan peluru ya. Ush. Emang jos bosku, sangat kecil sekali bosku. Nah ini ya, beberapa kali shot lubang, emang jos. Ini 6 kali zoom ya bos. Kalau kita zoomnya kita kecilin, itu sangat kecil sekali bosku. Saya sih tidak bisa melihat atau melihatnya bidikan lubang peluru itu sangat kekecilan. Saya menggunakan 6 kali zoom ya. Ini pesanan dari Mas Endro Nuryadi, emang jos. Nah kalau grouping acak itu sudah kelihatan ya, dari titikan-titikan ini pasti ada di samping-sampingnya. Itu pasti ya, jarak tembak yang tidak jauh dan tidak dekat. Kalau ngaca, kopiar kepalanya bosku. Ini sangat mantap memang bos. Buat bidikan hama kecil hama besar ini sangat jos. Ini pesanan dari Mas Nuryadi ya, Mas Endro. Ini panjang laras ini 55 cm ya, memakai serobongnya OD 19, tabungnya jenong 500 cc. Ini patnya sudah menggunakan full stainless ya bos. Ini sudah menggunakan full stainless, chambernya chamber semi CNC monolight ya, untuk sahabat bedilis. Ini safety trigger dan triggernya sudah tersedia. Ini safety sudah tersedia bos ya, mantap. Ini kita tadi start 2500, sekarang 2300 atau 2400 itu. Dan ini sangat mantap ya, menurut saya akurasinya sangat jos. Nah ini cancelnya untuk sahabat bedilis, cancel kokang. Pengisian sudah memakai Mini Cooper dari semua jenis pompa sama. Dan maksimal pressure kita anjurkan yaitu 2800 PSI mas bosku ya, untuk pesanan dari Mas Endro ya. Dan kali ini untuk pesanan dari Mas Indra sudah kita tes yang menggunakan peluru Hercules, maksimal pressure 2800 PSI dan untuk angin terkendali yaitu 1000 atau 1500 PSI. Harap dipompa kembali ya. Cara memompa kalau kehabisan angin, tarik dulu set driver seperti ini ya. Ini posisi nembak ya bos, baru dipompa. Kenapa seperti itu? Biar hammer itu tidak menekan valve tepon di depan, karena per hammernya lebih keras daripada per valve-nya. Namanya valve itu di sini bosku ya bos. Nah seperti itu. Ini partnya sudah menggunakan stainless spool ya untuk sahabat bedilis. Oke, terima kasih Mas Endro Nuryadi hati dari Balikpapan atas ordernya di channel Aris Spot bosku. Oke, salam satu laras, salam satu hobi.